per hari. Terus Lutut Cina saya masuk ke Cina. Ulang. Yang lanjut saya kenyang. Ulang. Nyangkap ya. Gampang saya enggak kayak dulu zaman saya dulu pertama kali berangkat nelponnya masih pakai telepon itu dulu ini teleponnya ini. Nah, itu teleponnya ada pakai kartu dulu. Ya, pakai kartu dulu. Jadi cuma bisa panggil aja. Cuma 1 jam ya, 59 ya, menit. Enggak. 49 menit lah kurang. Iya, benar. $10 itu. Oke, kembali lagi dengan saya, Gadi Darsana. Nah, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscribernya. Gimana sih internet di kapal pesiar? Apakah gratis atau bayar? Sudah ada teman saya di samping, Adi Gading. Nah, coba saya tanyakan dia dulu ya. Oke, Pak Adi Gading. Ya. Bisa dikasih tahu nih teman-teman di rumah yang pengen bekerja di kapal pesiar, bagaimana internet di kapal pesiar? Internet di kapal pesiar itu terutama di perusahaan ini ya. Kita tuh bisa beli per day, per hari. Harganya $2 per hari. Kita dicas $2 dari perusahaan, itu unlimited ya, selama 1 hari. Ya, dari kita beli. Itu dari kita beli ya. Harus $2 atau gimana? Bisa di tergantung kita sih kita. Kalau kita mau beli 7 hari satu minggu bisa buat sebulan juga bisa. Tergantung kita akhirnya ingin keinginan kita buat beli internetnya. Kalau pengin 1 hari doang kita dicas $2. Kalau pengin 1 minggu, 2 minggu juga boleh sampai 1 bulan. Itu dikalikan dah $2 sampai 1 bulan sampai kali 30. Berarti $60. $60 ya gitu, teman-teman. Oke. Okay. Nah, ini Pak Wayan, gimana Pak Wayan? Kalau internet di kapal itu teman-teman bilang ada yang gratis atau gimana? Ada yang $2. Ini sebenarnya gimana ini? Bisa dikasih tahu teman-teman di rumah. Oke. Okay. Untuk masalah internetnya yang gratis itu WhatsApp. WhatsApp-nya ya bisa dipakai tanpa membeli paket, tapi paketnya seperti yang teman saya sih tahu tadi $2 per hari, hitungnya per hari. Kalau mau 1 bulan ya tinggal dikali per harinya $2 di charge. Bisa akses semua internet, maksudnya semua situs. Bisa di akses semua situs tapi lelet. Agak lambat gitu. Nggak sekencang kalau kayak seperti yang ada di rumah yang home wifi gitu, karena kita pakai internetnya satelit itu sudah. Tapi ini sudah worth it karena kenapa? Dulu sebelum ada masa istilahnya charge per hari itu, dulunya kita di charge per megabyte. Jadi per ada yang $20 kelipatan 40-60, tapi pakai per kilobyte, megabyte gitu. Jadi kalau pakai nonton habis bisa 2 hari habis kalau beli 60-nya itu kira-kira berapa dulu ya? 220 megabyte gitu. Dapat free dia. Ya, jadi itu bisa dipakai. Kalau cuma dipakai sekedar WhatsApp atau Messenger mah irit. Tapi kalau zaman sekarang kan banyak nonton video, nonton TikTok gitu, enggak bagus, jadi makanya mereka ganti. Tapi di perusahaan yang tempat saya kerja ini sistemnya sudah medallion, jadi istilahnya internetnya di bawah satelit ada internet lagi, ada satelit lagi di atas kapal tuh ada satelit lagi, medallion class namanya. Jadi makanya diterapkan charge-nya $2 per hari. Nggak tahu, saya dengar di perusahaan lain sih ada yang gratis, di gratisin buat kru, tapi nggak tahu masalah kecepatannya. Kalau di sini sih untuk ya istilah untuk buka WhatsApp, video YouTube bisa lah. Cepat ya? Ya tapi jam-jam tertentu. Kalau jam-jam sekarang nih misalnya jam 11:30 ya buka YouTube okay lah, agak lancar. Tapi kalau jam-jam busy time tuh agak lelet ya. Gitu.
Berarti kesimpulannya untuk WhatsApp gratis, nggak usah. Kalau WhatsApp paket. Emang di giniin memang gratis dia. Video call, chatting semua gratis. Ya untuk video, untuk spesial untuk chattingnya tanpa beli harian memang sudah dapat. Untuk WhatsApp aja gratis. Gitu. Oh gitu ya. Gampang sekarang, nggak kayak dulu. Zaman saya dulu pertama kali berangkat, nelponnya masih pakai telepon itu dulu. Ini teleponnya ini. Nah itu teleponnya ada pakai kartu dulu. Ya, pakai kartu dulu. Jadi cuma bisa panggil aja. Cuma 1 jam ya, 59 menit. Enggak, 49 menit lah kurang. Iya, benar. $10 itu. Nah, oke. Ya. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, jika kalian ingin melihat video-video yang bermanfaat sekitar kapal pesiar, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, siapa tahu ada video bermanfaat di channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.